Jadi berkaitan dengan isu penanaman padi 5 musim tempoh 2 tahun di kawasan muda. Ini berkaitan dengan pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri untuk peruntukan hampir 1 bilion di mana fasa pertama di kawasan muda untuk tahun 2025. Status terkini untuk pelaksanaan projek ini adalah pada peringkat pembentangan terma utama perjanjian konsesi di dalam mesyuarat jemaah menteri yang dijangka pada akhir November tahun 2024. Manakala sesi menandatangani perjanjian konsesi tersebut adalah dijangka pada Disember tahun 2024. Pelaksanaan projek fasa 1 ini akan melibatkan 2 komponen utama dengan anggaran kos semasa keseluruhannya berjumlah RM761.23 juta. Namun anggaran itu masih tertakluk kepada perubahan semasa yang akan ditetapkan oleh pihak kerajaan.